senang kalau dia nggak sholat? Enggak lah. Terus? Sholat. Ya sholat dia sholat. Iya, ya nggak mau lah. Aku nggak apa. Nah itu makanya kamu dijuluki kuntilanak. Kamu ini nggak ngerjain sholat ya gitu. Iya masa iya kuntilanak bisa sholat? Nah, kan aneh. Nah, kan bisa belajar. Enggak sama. Kamu boleh mantau keluarga ini, tapi kamu jangan masuk dalam kehidupan keluarga ini. Nah, kita di awal. Iya. Boleh kamu bantu keluarga ini, tapi kamu nggak usah masuk ke dalam keluarga ini. Terkecuali kalau kamu masuk Islam. Islam terus, kamu benar mengerjakan perintah Allah menjadi segala orang lainnya. Baru kamu bisa masuk dalam kehidupan kami. Nanti kamu sudah sama-sama makhluk yang nata. Islam. Jangan gengok beli. Apa lagi yang ditanyakan? Ada lagi kan? Gak ada lagi kan? Kamu berapa orang sih? Kami empat. Bapak tuh kadang-kadang kalau dia masuk tuh palingan main atau enggak mandi. Kalau aku tuh kan malas mandi. Bapak tuh masuk tuh bawain mandi loh. Mandi. Ya, terus sholat, terus ya keluar lagi jeda kekalau bapak dia. Siapa? Bapak siapa? Bapak. Ya, bapak adalah kecil. Bapak. Bapak tuh umurnya tuh 5 tahun. Umurnya. Bapak itu tuh ngomongnya tuh enggak jelas loh. Nah, kalau enggak bisa ngomong ya. Bisa. Tapi enggak jelas. Jelas. Itu namanya tuh bapak. Itu gitu. Tapi enggak bisa juga. Oh, itu namanya bapak. Nah, iya. Satu lagi. Tunggu. Dari mana asalnya? Kakeknya ini. Kakeknya ini loh. Dia tuh dulu tuh melihara bondowo juga. Buat-buat gitu kan, dia tuh kerja tuh di pohon kayu itu loh. Kan biar kuat. Makanya dia tuh melihara itu tuh. Terus matinya jadi itu. Oh gitu? Iya. Yang satu lagi? Yang satu lagi tuh temannya ini juga. Itu loh yang mati gara-gara di itu loh dibunuh. Yang pernah panjang itu? Nah, iya itu. Itu jarang juga masuk. Yang sering masuk itu aku sama si kakek itu. Kakek itu kakek ini. Oh, iya. Sering masuk sama anak ini? Nah, iya yang sering bantu-bantu itu loh. Orang tuh paling cuma kalau yang sering bantu cuma mandi. Mandi di sini dia? Iya. Dia tuh nyuruh mandi ini mandi loh, nggak boleh. Kamu nggak pernah mandi ya dia? Nggak mau. Kenapa? Dingin. Duduk kamu nih dengan dingin loh, dingin. Tapi kamu juga nggak mandi loh, ada 3 hari. Ada demam. Ya sama juga, keteknya bau juga. Kamu tinggal di pohon kayu kan? Ya, mbak aja sudah mandi. Ya, sebelah kiri itu. Mbak aku demam lagi bau. Tadi mandi, mbak mandi. Mbak badan saya. Ada sekitar 350 orang loh. Putih semua. Enggak lah. Berbeda. Macam ada yang silau, putih, ada biru, macam-macam lah. Semua penghuni sana tuh banyak di sana. Itu pada batang bulu itu. Kalau yang kecelakaan di sana itu apa? Tadi kan lihat. Apa yang kecelakaan meninggal sana? Jemuran. Itu kadang-kadang tuh ya salah dia sih, kadang-kadang tertabrak orang, ya orang parah lah. Jebrot itu. Oh, paksa kalian itu? Iya. Tertabraknya? Iya. Ya, bukan aku lah. Marah sama dia, ngapain marah sama aku. Iya, semua paksa kalian itu. Ya, gak datang ke sana lah, gimana mau ngomong? Besok lah kami datang ke sana. Iya, datang aja. Sekalian naik ke atasnya, biar gak pulang. Iya. Biar jadi bapaknya di sana loh, bukan cuma ibu sebagai bapaknya itu loh. Gak ada lagi yang ditanyakan, gak ada lagi. Ya cuma saya bilang aja kalau kamu yang bantu keluarga ini kan gak. Aduh, gak lagi. Ya makanya mandi. Gak mau, bawa lagi. Ya gak mandi dia kok. Kutu kamu ini nih. Gak tau, ih, gatel lagi nyapa ini dia. Kamu gak usah ikut lagi anak ini ya. Bawahannya itu anak ini. Gak lah. Salah dia ngapain gak mau main. Kan ya aku yang suruh. Kan efek dari kamu sering masuk dia.
Iya, itu kesalahan dia yang gak mau mandi. Suruh siram dia mandi, Jil. Makanya kamu jangan usah ikutin dia lagi. Ya udah, aku mau pergi dulu. Pergi dulu. Mau? Main lah. Mau tidur, tidur siang. Bisa malam. Mana tuh malam-malam? Malam-malam 17, ya keliling lah. Keliling-keliling sini. Apa yang keliling sini? Itu kan gak kenapa? Ya Allah, belakang jahat orangnya. Kemana? Di Sumar doang? Bukan ibu-ibu itu loh. Di kelas itu loh. Jahat ibunya itu tuh. Ya tadi kan dia gak bisa ngeliat kan? Bisa loh. Ya masih ya? Bukan. Bukan, Fajir. Iya loh. Dia marah sama kamu. Iya. Marah kamu gak mandi. Bukan lah. Gara-gara dia tuh mau ikut sini loh. Gak bisa. Gak tau terus lah. Bisa diam punya ini. Lah. Tujuh lagi dok. Ada kan ibu? Tujuh dok. Bunuh tipe nih. Kacau itu sekarang. Udah ya. Gak mau ngomong sama kamu. Kamu bau. Kamu gak gosok gigi. Bau. Kamu tuh yang bau. Enggak kamu loh. Kecium baunya tuh bau jengkol. Kamu tuh yang bau. Enggak lah. Enggak pernah aku makan jengkol kamu. Ya, kamu kan jin mana kamu makan jengkol? Iya gak bau. Jadinya gak pernah. Kamu nggak pernah mandi. Eh, kamu nggak pernah gosok gigi. Kamu nggak usah, apalagi ya kamu keluar berani lagi ya. Hah? Kamu nggak usah keluar berani. Nggak ganggu kok. Itu cuma ngikut. Sama aja. Nggak sama loh, ganggu itu tuh nyakitin. Kalau ikut itu tuh ya ikut. Ya kamu kan sama saja, kamu nggak sama sama kami manusia. Emang apa bedanya? Beda. Dulu aku manusia loh. Cipuring itu apa? Gak salah loh ngikut manusia. Ya enggak lah. Kamu kan gak sejajar sama semua. Apa? Kan cuma ngikut. Aku cuma ngikut. Jangan dihidup lagi. Nggak ada. Kalau yang sering mandi itu anak kecil itu berarti? Iya. Yang paman tuh nggak pernah mandi? Paman tuh nggak masuk loh. Palingan masuk tuh dalam seminggu tuh cuma sekali. Sekali? Iya. Masuk tuh cuma bentar. Ada yang besar. Tik. Dalam sehari itu kadang 20. Ya macam-macam. Iya, sepaku itu sepaku ini loh berkah. Panjang dari ini loh, panjang ini loh. Sepaku itu? Iya. Paku kuntilanak. Ya, sepaku biasa seperti ini kan? Iya. Cuma utara? Iya. Udah, enggak mau. Kamu banyak kutu. Kamu tuh penasaran sebenarnya kan? Jujur aja kan, ya kan? Enggak banyak kutu. Kamu tuh panas sebentar dengan kutu banyak kutu. Enggak, ya udah aku diam nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman. Kali ini kita akan coba menonton penggambaran rumah ini pertama. Jinnya sangat sekali ya. Yang bisa merempar benda-benda yang terlalu mahal. Bukan tersebut yang mahal. Dan saya mau coba. Ini tersebut. Semua ini adalah bentuk dari kiriman ya, kiriman santet, dan kirimnya itu adalah kosong 4 biji. Ini di dalamnya ada si paku ya. Tulisan dan kelihatannya masih baru sekali ya. Kita akan pakai envelope satu. Sebenarnya tujuan dari orang ini dengan diikat dengan tali ini sehingga mereka akan merasa sesak, kemudian juga bisa paku ini
akan merasa menusuk ke tubuh ya. Paku ini tiga, berarti tujuannya adalah tiga, tiga dari keluarga ini ya. Setiap kain yang di apa yang diikat seperti ini selalu ada si pakunya. Si pakunya langsung berkah. Tekan bakarnya. Benahan sebelum masuk lawatan. Benahin teruslah. Ini yang kerja ya. Cuma ukurannya berbeda, kecil karena posisi anak yang mau di rumah ini kecil, gulungannya sangat kecil, dan yang kedua istrinya termasuk agak besar, gulungannya termasuk besar, dan yang lebih besar kali itu yaitu dari bapak tersebut ya, tujuan yang pertama. Kita akan coba membakarnya. Mudah-mudahan dengan membakar ini